Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ayuhal hadirun jamaah salat maghrib isya Masjid Al-Jihad Situbondo yang Allah muliakan. Puja dan puji kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan hidup. Mudah-mudahan kesempatan yang ada kita bisa maksimalkan dalam rangka menambah amal kebajikan sehingga bekal kita yang kita bawa kelak banyak. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan pada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terus kita berkeyakinan bahwa kita adalah umatnya yang berhak mendapatkan syafaat kelak sehingga kita harus memantaskan diri untuk mendekati perilaku beliau dengan cara menambah ilmu tiap saat yang bisa kita laksanakan. Salawat dan salam sekali lagi kita panjatkan pada beliau yang terus memberikan semangat kita, mengajari kita sebuah kemerdekaan yang hakiki. Malam ini kita masih di bulan Agustus yang bagi bangsa ini adalah sebuah bulan yang sangat berharga, bernilai, yaitu meraih kemerdekaan. Untuk memahami hakikat kemerdekaan, terutama pribadi kita, apakah sudah merdeka atau masih terjajah diri ini, maka malam ini insya Allah kita kupas tentang hakikat kemerdekaan. Ayol hadirunkumullah, sebelum kita ke hakikat kemerdekaan, kita lanjutkan dulu tentang adab majelis taklim yang ke-35, yaitu hendaknya memiliki cita-cita yang tinggi untuk akhirat. Sejak kecil dulu kita sering diajari, ditanya orang tua kita apa cita-cita kita. Guru kita juga memotivasi, gantungkan cita-citamu setinggi langit dan sebagainya untuk meraih dunia. Maka tidak asing di telinga kita, ada anak kecil kita tanya apa cita-citanya, ingin jadi dokter, ingin jadi pengusaha sukses, ingin jadi gubernur dan sebagainya. Itu tidak salah. Tapi bagi seorang muslim yang yakin dan sadar akan pulang kepada Allah, maka harus ada cita-cita tinggi, yaitu masuk surga. Karena itu yang pantas, yang bisa kita banggakan ketika kita meninggal kelak. Harga nyawa kita, harga tubuh kita, itu hanya satu yang pantas, yaitu masuk surga. Tidak hanya puas dengan sesuatu yang sedikit jika masih mampu menggapai yang lebih tinggi. Sehingga untuk urusan akhirat itu tidak ada istilah cita-cita itu nanggung. Atau daripada tidak masuk surga, mending masuk surga meskipun di surga paling bawah. Tidak boleh seorang muslim. Harus punya keinginan yang tinggi sekali, bahkan bila perlu harus masuk surga paling tinggi, yaitu surga Firdaus. Nabi menyatakan lewat Ibunda Aisyah radhiyallahu an, "Idza tamanna ahadukum," jika kalian harus bercita-cita, harus berangan-angan urusan akhirat, "falyuksir," maka perbanyak atau jadikan cita-cita tinggi sekali. Kenapa? Fa innama yas'alu rabbahu azza wajal. Karena pada hakikatnya orang yang sedang berangan-angan, orang yang sedang bercita-cita itu hakikatnya sedang minta kepada Allah. Karena kita sadar tidak ada kekuatan yang bisa mendatangkan apapun yang kita inginkan, itu hanya datang dari Allah, termasuk keinginan kita, termasuk cita-cita kita. Itu sadar benar bahwasanya itu kita sedang meminta kepada Allah. Dan bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya pasti terjadi kalau Allah mengendaki.
sehingga harus kita tinggikan sekali keinginan kita, angan-angan kita dalam meraih akhirat tentunya. Ayolah nurullah, Imam Al-Baghawi menjelaskan bahwa hada fiman yatamana syai'an mubahan. Hadis tadi yang memotivasi kita untuk bercita-cita, berangan-angan tinggi, kata Imam Baghawi, hadza fi man yatamanna syai'an mubahan min amri dunyahu wa akhiratihi. Kalau urusan akhirat itu harus maksimal. Kalau urusan dunia itu boleh juga dalam hal yang mubah. Apa hal yang mubah? Mungkin ingin meraih kedudukan, ingin meraih ilmu yang tinggi dan sebagainya. Ini harus. Jadi dunia harus kita angan-angankan, akhirat harus lebih. Hanya nanti bedanya, kalau urusan dunia, sesuatu yang sudah pasti itu tidak boleh kita terlalu muluk-muluk. Contoh, kita melihat saudara kita kaya raya, maka kita tidak boleh. Angan-angan kita itu hanya sebatas hartanya, tidak boleh. Si A umpama dikasih harta luar biasa, kemudian dipakai untuk kebaikan, maka kita boleh berangan-angan, ya Allah, andai kata aku dikasih harta semacam si A, dan dia berbuat kebaikan dengan hartanya, maka saya pengen seperti itu, ya Allah. Ini boleh. Tapi kalau hanya dibatasi ingin hartanya saja, bukan amal kebaikan yang dengan harta itu, maka haram hukumnya. Tapi kalau urusan akhirat, itu tidak terbatas. Kita lihat saudara kita ibadahnya luar biasa, maka kita, ya Allah, saya pengen lebih dari dia, ya Allah. Ini boleh. Karena untuk urusan akhirat itu mutlak harus keinginan kita harus di atas keinginan dunia. Ini bedanya. Fal yakun fazahu fihi ilallah. Hanya saja nama Imam Al-Ghawi ditegaskan, kalau kita bercita-cita, berangan-angan, endingnya, ujungnya itu gantungkan pada Allah. Wa mas'alatuhu minhu, karena datang dan terpenuhinya keinginan itu datang hanya dari Allah. Wa in abumat amniyatuhu, meskipun cita-cita angan-angan itu sangat tinggi sekali, tidak masalah. Yang penting tetap gantung pada Allah. Biar nanti kalau sukses itu tidak terlalu sombong. Kalau gagal tidak putus asa. Kenapa? Karena sandarannya jelas. Berbeda orang kalau bercita-cita tanpa menggantungkan kepada Allah, nanti kalau dia sukses merasa dirinya yang hebat. Kalau dia gagal merasa dirinya yang tidak berdaya sehingga akan putus asa. Ini tidak boleh terjadi pada seorang muslim. Qala Allahu azza wa jalla was'alullaha min fadlihi. Berdasarkan firman Allah, mintalah kepada Allah min fadlihi, dari keutamaan yang Allah berikan. Jadi kata Imam Al-Baghawi, silahkan bercita-cita, berangan-angan tinggi, yang penting tetap digantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayolah dunakullah, kita diminta untuk bercita-cita tinggi dalam urusan akhirat. Dan itu sama Rasulullah diajari, kalau harus minta masuk surga, kita disuruh minta surga yang paling puncak. Surga paling puncak adalah surga Firdaus. Dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, inna fil jannah mi'ata darajatin. Di surga itu ada 100 tingkatan. Ada 100 tingkat. A'adahallahu lil mujahidina fi sabilillah. Yang Allah siapkan bagi orang yang berjihad di jalan Allah. Jihad bimana kital perang atau jihad dalam urusan segalanya. Siapa yang sungguh-sungguh dalam agama ini, maka dia bisa meraih surga tersebut. Ma bainar darajatain kama bainas sama wal ard. Di antara satu tingkat ke tingkat berikutnya, itu bagaikan antara langit dan bumi. Sekarang bangunan tertinggi di dunia itu hanya 100 sekian tingkat. Dan itu jarak satu ke dua, itu hanya hitungan meter. Tidak mungkin ada lantai satu, lantai dua itu dipisah dengan ruang hampa, tidak mungkin. Tidak ada teknologi manusia yang sanggup itu. Tapi teknologi Allah, surga itu dibikin 100 tingkat.
Tingkat 1 dengan tingkat 2 itu jaraknya itu antara langit dan bumi. Bisa dibayangkan? Langit dan bumi itu baru, langit dunia itu hanya satu. Padahal kita paham langit itu ada 7 lapis, ada 7 tingkat. Sehingga kembali lagi pada akal kita yang terbatas, surga tidak bisa dibayangkan. Nah, maksud kita di sini, faida saltum waha fasaluhu alfirdaus. Kalau kalian minta surga, jangan tanggung-tanggung. Mintalah surga Firdaus. Bagaimana surga Firdaus itu? Fa'innau awsatul jannah. Surga Firdaus itu surga yang paling tengah posisinya. Wa'lal jannah, di atasnya, di surga Firdaus itu posisi paling tengah dan paling tinggi. Arahu fauqahu arsyur rahman, di atasnya singgasananya Allah. Wa minhu tafajjaru anharul jannah, dan dari surga Firdaus itulah muncul mata air atau sumber air yang mengalir. Jadi kalau ada bangunan 100 tingkat, tengahnya itu adalah puncak, dan itu kalau surga itu adalah surga Firdaus. Di atasnya langsung bertetangga dengan arsnya Allah, singgasanya Allah. Nah, di bawah bisa dibayangkan, karena jarak satu tingkat ke tingkat berikutnya itu langit dan bumi, maka tidak bisa dibayangkan. Sekali lagi, tidak bisa dibayangkan. Yang jadi pertanyaan, diri kita yang hina-dina kayak gini, apa layak meminta surga setinggi itu? Tapi kemudian kita memahami apapun yang Allah kehendaki bisa terjadi. Sehingga jangan sampai merasa kita bukan nabi, kita bukan wali Allah dan sebagainya, merasa tidak pantas untuk meminta surga Firdaus. Jangan. Minimal kita melakukan apa yang nabi perintahkan. Nah, nanti mohon maaf, kalau permintaannya tinggi ya harus ngimbangi. Malu kita kalau minta tinggi tapi tidak ngimbangi. Mintanya minta surga Firdaus tapi tidak pernah tahajud, kan malu kita. Mintanya minta surga Firdaus tidak pernah sedekah, malu. Kenapa sama Rasul diperintahkan minta yang paling tinggi? Agar amalan kita itu maksimal, menyesuaikan, memotivasi diri. Ini rahasianya. Ayolah Allah, semakin dekat dengan ars semakin agung. Jadi nanti mohon maaf, tidak hanya di dunia, di akhirat pun, di surga pun, itu manusia penduduk surga itu kedudukannya itu beda-beda. Penghuni surga paling bawah lantai 1 sama lantai 100 paling atas itu ya mulia paling atas, dan Rasul kita yakini di surga Firdaus itu. Nah, kita kejar, mintanya minta lantai 100 di bawah arsnya Allah, perkara nanti dapat 90 itu kan rezeki. Tapi kalau mintanya satu paling dasar, belum tentu masuk. Ini yang kita maksud, kalau mintanya tinggi menyesuaikan dengan amalan kita. Kita mau bangun rumah lantai 2 dengan bangun rumah biasa, itu persiapannya beda. Itu yang kita maksud, kalau minta surga paling tinggi berarti persiapan juga sangat maksimal. Ayolah Nurullah. Al-Mubarakuri mengatakan, ya tulu hada ala annal firdaus fauqa jamil jinan. Hadis ini menunjukkan bahwa Firdaus itu adalah surga paling tinggi di atas surga-surga yang lain. Walidza qala sallallahu alaihi wasallam ta'liman, karena itu Nabi bersabda mengajari umatnya, wa ta'diman, dan untuk mengagungkan, lil himati, agar cita-citanya, keinginannya tinggi. Fa idza sa'antumullaha, jika kalian minta kepada Allah, fas'aluhul firdaus, maka mintalah surga Firdaus. Jadi surga Firdaus itu sudah dipastikan surga paling tinggi. Nabi menyebutnya, kemudian itu sebagai penghormatan kepada umatnya, sebagai pendidikan pada umatnya agar minta kepada surga Firdaus.
Demikian pula terhadap semua amal ibadah kita. Itu seharusnya yang maksimal. Karena sekali lagi permintaan sesuai dengan tenaga yang akan kita keluarkan, itulah yang nanti yang akan menghasilkan apa yang kita minta. Mudah-mudahan kita yang ditakdirkan di akhir zaman ini jauh sama Rasulullah, masih ada peluang untuk mendapatkan surga Firdaus. Dan Allah perintahkan wa fidzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk urusan itu silahkan berlomba-lomba. Allah tidak pernah menyuruh berlomba-lomba menumpuk harta. Allah tidak pernah menyuruh berlomba-lomba membangun istana. Allah pun tidak pernah menyuruh manusia untuk berlomba-lomba mencari jabatan kedudukan, tidak. Tapi Allah perintahkan untuk meraih surga itu falyatanafasil mutanafisun. Silakan berlomba, fastabiqul khairat. Dan perlombaannya adil. Siapa yang mengeluarkan tenaga lebih banyak, modal lebih banyak, waktu lebih banyak, maka hasilnya pun pasti akan banyak. Tidak seperti di dunia. Bisa jadi keluar tenaga banyak, biaya banyak, tapi karena dicurangi oleh juri, oleh panitia, maka tidak maksimal hasilnya. Tapi urusan perlombaan akhirat, yakin Allah Maha Adil. Apa yang kita dapat sesuai dengan yang kita keluarkan. Sekali lagi, kita sebagai umat Islam harus berlomba-lomba dalam hal kebaikan ini. Ayolah nurullah. Sekarang kita masuk kepada makna merdeka. Merdeka atau bebas, pengertiannya adalah lepas dari ketakutan, dari perbudakan, dari kehinaan, kerendahan, atau tiadanya penguasaan pihak lain terhadap dirinya. Jadi kita boleh dikatakan merdeka itu kalau tidak ada rasa takut. Maka nanti konsepnya, wali Allah itu tidak takut dan tidak khawatir. Kalau sudah predikat wali Allah, berarti sudah diridhoi oleh Allah, maka kehidupannya sudah lulus kita. Tapi kalau kita masih sering khawatir, sering takut, artinya kita belum merdeka. Dan Allah tidak menghendaki hamba yang demikian. Kenapa? Allah ciptakan manusia ke bumi ini dalam keadaan bebas merdeka. Anak kecil itu bebas merdeka. Tidak pernah susah. Karena tidak punya dosa. Nanti yang membelenggu kita itu dosa. Yang bikin kita susah, khawatir itu dosa. Nah, Allah akan menerima kita lagi itu kalau kita minim dosa. Artinya apa? Kita merdeka. Tidak ada pihak lain yang menyandera kita. Bebas menentukan pilihan dan perbuatan sendiri. Tanpa ada pihak lain yang ikut campur atau mengintervensinya. Jadi kita mau berbuat apa saja itu bebas. Tapi sekali lagi kita muslim bukan bebas sebebas-bebasnya. Kita bebas tapi terikat. Bagaimana maksudnya? Kita itu bebas yang boleh memperbudak, yang boleh memperhamba, yang boleh memaksa diri kita dengan satu siapa? Pencipta kita, Allah. Saya tidak bisa diperbudak istri saya, meskipun dia istri saya. Saya tidak mau diperbudak atasan saya. Kenapa? Saya sama atasan, saya sama istri sama levelnya, sama-sama ciptaan Allah. Apalagi nanti mohon maaf, saya diperbudak oleh setan. Nah, untuk bila? Nah, fakta yang demikian harus kita pahami benar. Apakah diri kita sudah bebas atau belum? Apakah kita merdeka atau masih terjajah? Pemahaman ini penting untuk menentukan sikap kita. Ayolah Allah, makna huriyah. Al-huriyah itu al-hulus minas sawaib. Yang dikatakan merdeka atau bebas adalah al-hulus. Al-hulus itu ikhlas itu, bersih. Minas sawaib, dari cacat. Jadi kalau sesuatu yang bersih tanpa cacat, nah, dia itu merdeka, dia itu bebas. Al-huriyah itu kaunu syabi aurajuli furron. Kalau dalam konteks manusia, yang dikatakan merdeka, bebas adalah kaunu sa'bi, adanya bangsa au rajuli atau seseorang kurun itu bebas. Bahasa lain daripada merdeka bebas adalah istiqlal. Maka masjid
di Jakarta sebagai monumen kemerdekaan, itu namanya Masjid Istiqlal. Itu artinya masjid kebebasan, kemerdekaan. Definisinya, al-istiqlalu ismun masdarun istaqalla tafaradal bilad bihukmin nafsiyah, yaitu negara yang sanggup menerapkan hukum dengan sendirinya. Wa bitakriri masiriha wa siyasatiha min ghairi ayyusarikaha fi dalika ajnabi, tanpa ada pihak negara lain yang mengintervensi. Mohon maaf, saya tidak membahas tentang sebuah bangsa. Saya membahas tentang individu, nafsi, diri kita. Kalau dari definisi ini, maka negara kita belum merdeka. Kenapa? Hutangnya 7.000 triliun. Orang kalau berhutang itu tidak akan bebas ngapa-ngapain. Dari satu indikasi itu sudah tidak merdeka. Secara penjajahan fisik, todongan senjata, negeri ini bebas merdeka. Tapi dari sisi yang lain tidak merdeka. Saya hanya membahas tentang pribadi kita. Jadi yang namanya merdeka itu bebas, tidak ada pihak lain yang mengintervensi, yang memaksa, yang mendikte, tidak ada. Sekarang definisi menurut ulama. Wa qala Abu Hamid Al-Ghazali Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bi anna al-khura mayasturu minhu al-fi'lu ma'al iradah lil fi'li ala sabil ikhtiyar. Yang dikatakan orang merdeka itu adalah orang yang sanggup berbuat sesuatu atas keinginannya sendiri. Alal ilmi bil murad, dan dia paham apa yang ia lakukan. Saya mau kajian, paham. Untuk apa? Untuk cari pahala. Saya paham apa yang saya lakukan, maka saya merdeka. Tapi kalau kita berbuat sesuatu tidak paham apa maksudnya, nah, kita sudah terjajah. Siapa yang menjajah kita? Setan atau hawa nafsu. Maka sekali lagi, setiap kita berbuat itu harus kita pastikan status pekerjaan perbuatan tersebut. Ya pastikan antara wajib, sunnah, mubah itu aja. Jangan sampai haram. Kalau haram berarti kita udah terjajah. Kita udah dipaksa sama hawa nafsu kita atau sama kekuatan lain, setan. Karena definisi merdeka kata Muhammad Al-Ghazali adalah orang yang berbuat sesuatu atas keinginannya sendiri dan dia paham apa yang dia lakukan. Coba orang di luar kita yang duduk-duduk di tengah alun-alun tanpa tahu apa yang akan ia dapat. Ia berbuat tapi tidak paham apa yang ia lakukan. Padahal perbuatannya, mohon maaf, nongkrong di pinggir jalan, lihat lawan jenis, itu dosa. Dia paham melakukan itu tapi dia tidak ngerti apa yang akan didapat. Nah, dia sudah terjajah. Dia tidak merdeka dia. Wa ya'rafu Sayyid Muhammad Bakir As-Sadr Al-Khuriyah bi'anna nafyu Sayyidil Ghair. Menurut Muhammad Bakir Al-Sadr, yang dikatakan merdeka adalah tiadanya pihak lain yang menguasai. Ay anal huriyah muqayyadatun bima yamna itidal akhor. Kemerdekaan, kebebasan itu dihubungkan, dikaitkan dengan orang lain yang mengintervensinya. Ini hanya penegasan saja. Ayolah Allah. Kenapa kita bahas kemerdekaan? Karena pada hakikatnya semua manusia itu dilahirkan dalam keadaan merdeka. Allah yang menciptakan kita. Selain Allah itu makhluk. Dari Nabi Adam sampai nanti terakhir itu posisinya, statusnya sama, makhluk. Kalau sama-sama makhluk, tidak boleh memperbudak. Tidak boleh ada yang menguasainya selain Allah. Tidak boleh ada kezaliman. Inna Allah la yatlimu misqala dzarratin. Allah itu tidak akan pernah mendolimi hambanya meskipun sebiji dzarrah. Padahal Allah itu berhak untuk mendolimi kita kalau mau. Kenapa? Karena kita hambanya, kita ciptaannya. Ini HP saya berhak berbuat apa? Tak banting pun tidak masalah. Allah pun demikian terhadap kita. Kita mau disiksa, mau diapa-apakan itu haknya Allah. Tapi Allah mempunyai sifat keadilan. Allah memastikan dirinya tidak akan mendolimi hambanya. Kenapa? Sekali lagi Allah ciptakan manusia ini dalam posisi bebas merdeka. Maka Rasul menyampaikan pesan Allah, ya ibadi inni haramtu dzulma, wahai hamba-hambaku, aku, ini hadis qudsi,
mengharamkan kezaliman ala nafsi pada diriku, kata Allah. Jadi Allah tuh memberikan kepastian bahwasanya berbuat zalim untuk dirinya itu haram. Waj'altu bainakum muharraman, maka aku jadikan kedzaliman itu juga haram di antara kalian. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling mendzalimi. Nanti orang kalau mendzalimi berarti dia telah merampas hak seseorang sehingga orang itu tidak merdeka lagi. Nah, kalau dia sudah terampas haknya berarti dia sudah tidak merdeka, maka inilah yang dikatakan dia sedang terjajah. Kalau ada pihak yang terjajah berarti ada pihak yang menjajah. Ini Allah tidak kendaki. Yang boleh menjajah manusia itu hanya satu, siapa? Allah. Begitu pula bangsa itu tidak boleh dijajah sebenarnya. Ayolah Nurullah, Sayyidina Umar bin Khattab, khalifah yang kedua setelah Rasulullah, beliau pernah berkata, mata ista'batum, sejak kapan kalian wahai manusia, waqad waladtu waladatuhum ummatuhum ahraron, sejak kapan kalian memperbudak manusia, padahal manusia itu dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan merdeka, merdeka tanpa ada beban, merdeka tanpa ada dosa. Anak kecil yang baru lahir sampai balik tidak punya dosa, ia merdeka. Kita ini belum merdeka, kenapa? Banyak dosa, sudah terjajah kita. Siapa menjajah kita? Ya tersangka utamanya ya setan itu aja tuh. Nah, kata Umar bin Khattab, kita tidak boleh, wahai manusia, mulai kapan kamu itu mau menjajah manusia? Padahal mereka itu dilahirkan dalam keadaan merdeka oleh ibu-ibu mereka. Jadi ayolah hadirinullah, kita mungkin tidak sebagai penjajah, tapi jangan sampai kita mendolimi saudara kita. Kenapa? Sekali lagi kita mendolimi saudara kita, hakikatnya kita telah merampas haknya. Merampas hak berarti kita telah menjajah. Ma'udzubillah. Sekarang lawan daripada merdeka itu adalah terjajah atau terpenjara, yakni tidak bebas, tidak mandiri, tergantung pada pihak lain. Negeri ini tergantung siapa? Cina dan Amerika. Kenapa? Karena hutang kepada mereka. Apa kata mereka? Harus diikuti. BBM mau naik, ya harus naik. Kenapa? Karena terjajah. Diri kita tidak boleh begitu. Diri kita tidak boleh terpenjara, tidak boleh. Ibnu Taimiyah pernah mengungkapkan tentang makna orang terjajah, terpenjara dengan kata-kata yang sangat indah sekali. Al-mahbus man hubisa qalbuhu an rabbihi. Yang dikatakan orang di penjara itu adalah orang yang terhalangi hatinya dari Rob. Jadi ketika kita tidak ingat pada Allah, itu hakikatnya kita telah terpenjara. Siapa yang memenjara? Setan atau nafsu kita. Sekali lagi, ketika kita tidak ingat kepada Allah, hakikatnya kita telah terpenjara. Kemudian wal ma'suru, sedangkan orang yang terbelenggu adalah man asirahu hawahu, siapa yang hawa nafsunya membelenggunya. Kumandang adzan subuh terdengar, tapi kemudian kita lebih memilih merapikan selimut agar tetap hangat, maka hakikatnya hawa nafsu kita telah membelenggu kita. Jadi tidak usah muluk-muluk kita. Kita telah merdeka dan sebagainya. Kita lihat diri kita sendiri, apakah sering ingat kepada Allah atau sering kita melalaikan Allah. Ketika kita ingat pada Allah berarti kita telah merdeka. Tapi ketika kita lupa kepada Allah, yakin kita posisi sedang terjajah. Ayolah Nurullah, penjajah manusia. Nah ini sekarang yang menjadi tersangka utamanya. Penjajah manusia adalah hawa nafsu, setan, daya tarik dunia berikut isinya, dunia seisinya, juga penindasan atau ikatan manusia. Jadi ada empat paling enggak. Ada hawa nafsu. Hawa nafsu itu sesuatu yang harus ada dalam diri kita, enggak boleh dibuang.
Kalau kita tidak punya hawa nafsu, tidak ada nafsu makan, kita tidak akan mau makan, mati kita. Tidak ada nafsu tertarik dengan lawan jenis, kita tidak akan punya anak, turun, habis dunia. Hawa nafsu itu ada, hanya sama Allah disuruh menggunakan sesuai dengan perintah. Yang kedua, yang biasa menjajah kita adalah setan. Dan itu jelas, setan adalah musuh utama kita. Kemudian dunia isinya. Ketika dunia telah menguasai hati kita, Jumatan telah dikumandangkan azan, tapi kita lebih sibuk di toko, maka mohon maaf, saat itu kita sedang terjajah oleh dunia. Padahal dunia itu Allah ciptakan untuk melayani kita, bukan untuk menjajah kita. Yang ke berikutnya adalah penindasan atau ikatan manusia. Nah, ternyata yang menjajah manusia itu dari pihak manusia itu sedikit. Yang banyak itu dari dalam diri kita sendiri, apa? Hawa nafsu, setan, dan daya tarik dunia. Ada tiga, sementara yang satu itu pihak luar manusia. Ini jarang. Hanya kita lebih konsentrasi kepada pihak luar itu. Jangan sampai terjadi. Ayolah hadunakullah, banyak hadis yang menyatakan bahwasanya hawa nafsu itu sangat membahayakan kalau kita turun. Di antaranya salasun muhlikatun sukhun mutok wa hawan muttaba'un wa ijazul mar'i binamsihi. Ada tiga perkara yang membinasakan: kebahilan, kerusakan, ditaati, dan hawa nafsu yang diikuti. Penjajah itu kalau sudah menguasai sebuah wilayah, maka dia akan berbuat seenaknya. Negeri jajahnya akan rusak. Jiwa kita, diri kita, kalau sudah dijajah oleh hawa nafsu, maka mohon maaf, bukan kebaikan yang akan didapat, tapi yang ada adalah kerusakan, dosa demi dosa. Ayolah Allah, sekarang model kemerdekaan individu. Yang pertama, ketika manusia bebas dari belenggu nafsu. Nafsu itu, mohon maaf, jangan pernah dibuang. Karena itu sarana yang Allah titipkan untuk dipakai kendaraan. Kapan manusia bisa bebas dari belenggu nafsu? Ketika sanggup menundukkan nafsunya. Nafsu itu kecenderungannya ingin yang enak-enak. Besok kemis, saya mau puasa. Nafsu bisik, jangan. Besok ada kuleman, makan enak-enak. Rugi, ngamplop 100 enggak makan. Nah, ini nafsu. Tapi kalau kita punya maklumat, punya pemahaman, enaknya makanan prasmanan di rumah teman yang sedang ngundang, itu tidak seenak makanan yang disiapkan Allah ketika berbuka puasa. Berarti kita bebas dari hawa nafsu. Jadi jangan sekali lagi dibuang hawa nafsu, jangan. Itu tetap ada, untuk memotivasi hidup itu harus ada. Hanya digunakan pada yang benar, yang baik. Kemudian yang kedua, kita dikatakan merdeka ketika manusia bebas dari belenggu setan. Kapan itu? Ketika hukum Allah lebih kita jalankan daripada perintah setan. Kapan? Ketika taat. Ngukurnya bagaimana? Ya lima hukum itu, kembali lagi pada lima hukum. Ketika kita menjalankan wajib, sunnah, mubah, ini kita merdeka. Setan tidak bisa menguasai kita. Tapi ketika kita melakukan hal yang haram, berarti kita sedang dijajah oleh setan. Ini butuh kelihayan. Apakah saya sedang dikuasai setan apa enggak? Ya itu tadi, yang jadi ukuran adalah melakukan perbuatan apa. Kalau sedang melakukan perbuatan haram, berarti sedang dibelenggu oleh setan. Yang ketiga, ketika manusia bebas dari belenggu pengaruh dunia. Dunia enggak boleh ada dalam hati. Dunia harus ada di tangan. Biarkan ATM kita isinya ratusan juta, tapi tetap di dompet. Waktunya sholat, ya udah tinggal. Biar toko kita langganannya laris manis, tapi tetap hati kita tetap ada. Ini rezeki titipan dari Allah. Jangan sampai melupakan kewajiban saya yang lain. Jadi rumusnya, dunia itu boleh kita kejar semaksimal mungkin, tapi harus ada di tangan, tidak boleh masuk dalam hati. Sebab nanti kalau masuk dalam hati, parah, kita akan merasa kurang terus. Dikasih 100 juta kok tidak 150 juta, dikasih 1 miliar kok tidak 2 miliar,
sampai bahasa Rasulullah itu dua bukit emas kurang sampai bukit ketiga keempat dan sebagainya. Yang keempat, ketika manusia bebas dari penindasan dan ikatan manusia, kita insya Allah tidak ada yang menindas kita, tidak ada yang mengikat kita. Insya Allah dari sisi ini kita aman. Tapi dari sisi yang pertama hawa nafsu, sisi yang kedua setan dan dunia, kita insya Allah masih banyak yang belum merdeka. Ketika manusia fokus beribadah kepada Allah, itulah hakikatnya kita merdeka. Dan ibadah itu tidak hanya sholat, tidak hanya ngajian, tidak hanya sotako. Seluruh aktivitas hidup kita yang kita niati dalam rangka menuju Allah itu ibadah. Jenengan cari nafkah dalam rangka memenuhi kewajiban rumah tangga, ibadah. Tandanya gimana? Mulai dengan bismillah. Jenengan mau naik sepeda, bismillah tawakkaltu ala Allah, ibadah. Maka orang merdeka, kembali yang awal tadi, ketika dia ingat Allah, dialah orang yang merdeka. Kenapa? Sekali lagi, hati kita itu datang dari Allah dan harus menyatu kepada Allah dengan cara mengingatnya, baru boleh dikatakan merdeka kita. Ayolah Allah, dalilnya ilqalati imra'atu imrana rabbi ini nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Kita percepat. Al-Quru iqalati imra'atu imran hanah lama asannat wastaqot lil walati. Ini di Al-Imran 35 gitu. Ada namanya Imran, punya istri namanya Hanah. Hanah punya anak nanti Maryam. Nah, ceritanya Maryam ini bagaimana? Ini kita lihat. Ketika Hanah, istri Imran itu pingin punya anak. Kemudian dia minta kepada Allah. Ketika merasa hamil, maka kemudian dia bilang, Rabbi ini nadartu laka ma fi batni muharraron. Nah, dari kata-kata muharraron. Ya Allah, aku nadarkan apa yang ada dalam kandunganku ini untuk menjadi muharraron. Apa muharraron? Khol atikon kholison min syawahili dunya. Yaitu hamba yang atikon, atikoh, merdeka. Kholison, bebas min syawahili dunya, dari urusan dunia. Lihikmati baitikal muqaddas atau baitil maqdis, untuk melayani baitul maqdis. Jadi Maryam itu anak yang dikandung oleh Hannah, istrinya Imran, itu telah dinadarkan sama ibunya untuk melayani Allah. Kalau dia sanggup melayani Allah bebas dari urusan dunia, maka dialah dikatakan wanita merdeka, manusia merdeka. Maka nanti resikonya setan tidak sanggup menyentuh dia. Ini. Ayolah Allah. Muharraron ay atikon kholison lillah mufarighon li ibadatillah walihidmatil kanisah. Walihidmatil hanisah. Untuk melayani kanisah. Kanisah itu rumah ibadah orang Yahudi. Kalau sekarang mungkin masjid gitu ya. Jadi Maryam ini hidupnya hanya untuk Allah. Tapi jangan ditiru. Beliau nabi bapaknya. Langsung makanan datang. Ma'idata minas sama. Langit yang menurunkan makanan. Kalau kita enggak bisa. Kita, saya mau niru Maryam di masjid aja ibadah. Bukan level kita. Hanya kita ambil yang dikatakan hamba merdeka itu yang tidak disentuh oleh setan. Contoh salah satu profilnya adalah Maryam ini. Kenapa? Dia hidupnya tidak digunakan untuk urusan dunia, tapi urusan akhirat. Tapi dalam Islam kita tidak boleh. Kalau jenengan kaya tidak butuh apa-apa, silakan di masjid tiap hari tidak apa-apa. Tapi kalau jenengan masih punya kewajiban untuk mencari nafkah, cari nafkah lebih baik daripada jenengan di masjid terus-terusan. Dan Maryam ini tidak butuh dunia sudah. Alhamdulillah, terbatasan waktu kita persingkat. Yang dikatakan merdeka itu hanya satu yang bisa membebaskan. Siapa? Umat Islam. Islam itu membebaskan manusia dari perbudakan. Perbudakan manusia kepada manusia. Rasulullah pernah menulis surat kepada penduduk Najran yang berisi misi pembebasan tersebut. Amma ba fa ini an hukum ila ibadatillah amma ba'du, aku menyeru kata Rasulullah untuk menghambakan diri kepada Allah dengan meninggalkan penghambaan kepada sesama hamba. Wa hukum ila wilayatillah min wilayatil ibad, dan aku pun menyeru kalian agar berada dalam kekuasaan Allah dengan membebaskan diri dari penguasaan oleh sesama hamba. Jadi hakikat kemerdekaan itu ketika kita tidak dijajah oleh hamba.
ketika kita tidak dijajah oleh hawa nafsu, ketika kita tidak dijajah oleh setan, maka itulah hakikat kemerdekaan. Sebagai terakhir, misi hidup kita itu juga harus membebaskan diri dan membebaskan manusia lain. Persis seperti yang diungkapkan oleh panglima perang umat Islam ketika di perang Qadisiyah, perang Persia. Beliau berkata, ketika ditanya, kenapa umat Islam itu melakukan jihad, futuhat, bukan penjajahan. Islam itu satu tahun perlu futuhat, perlu perang keluar negeri. Nah, ketika berhadapan dengan musuh, musuh bertanya, Jenderal Persia tanya kepada Jenderal Islam, kenapa Anda datang ke negeri kami untuk menjajah? Maka kata Rib'i, beliau menjawab, Laqad ibta'asanallahu linuhrijal ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Kami datang hanya untuk memerdekakan manusia dari penyembahan kepada manusia kepada penyembahan kepada Tuhannya manusia. Jadi kita itu hanya boleh dijajah oleh Allah, tidak boleh kita dijajah oleh manusia. Kapan kita dijajah oleh Allah? Ketika kita beribadah taat kepada Allah. Ketika kita sholat, itu kita sedang dijajah sama Allah, artinya kita sedang merdeka. Ketika adzan tiba, kita tidak sholat karena sibuk di luar, entah kerjaan, entah materi dan sebagainya, hakikatnya kita sedang dijajah oleh materi, kita tidak mau dijajah sama Allah. Ayolah, wa min jaril adyan ila adlil Islam, dari belenggu agama-agama ke keadilan Islam. Wa min dikit dunya ila saati dunya wal akhirah, dari kesempitan hidup dunia menuju keluasan akhirat. Maka nanti ciri utama orang yang bebas merdeka itu hatinya luas. Wali apa? Tidak takut dan tidak khawatir dengan kondisi apapun. Ketika senang bersyukur, ketika dia kena musibah, maka dia sabar. Karena dua-duanya adalah ujian yang datang dari Allah. Ayolah hadirinullah, kita berdoa mudah-mudahan dalam kehidupan kita ini kita hanya menghamba kepada Allah, sehingga kita bisa dinyatakan sebagai hamba yang merdeka, tidak sedang dijajah oleh hawa nafsu, tidak dijajah oleh setan maupun dunia seisinya ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kita akhiri dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.